Baik, salam batu. Jumpa kembali dengan saya. Suatu saat saya pernah ditelepon oleh seorang tua yang kebetulan menonton video saya, menanyakan apakah saya mempunyai batu merah delima. Saya pun sempat berpikir sebentar, saya pun membalas telepon tersebut bahwa mohon maaf, saya tidak menjual batu seperti itu. Kita ketahui bahwa merah delima merupakan fenomena tentunya di dalam dunia supranatural atau dunia gaib, yang mana dikenal orang sebagai batu anti cukur, batu kebal, ataupun batu untuk penarik rezeki. Namun jika kita bicara di dalam dunia batu gemologi, tidak ada dikenal yang namanya batu merah delima ataupun mirah delima ataupun merah marjan dan sebagainya. Nah, contohnya di dunia gemologi, untuk batu yang berwarna merah seperti yang Anda tahu, bisa batu garnet, bisa spinel, kemudian ruby, ataupun seperti yang saya pakai ini akik darah, ataupun ya ruby seperti ini. Nah, karena cerita yang berkembang tersebut, jika Anda ke pasar batu, banyak pedagang yang memanfaatkan cerita-cerita tersebut. Pernah suatu saat saya melihat ada orang yang mungkin belum tahu dunia batu, dia datang ke pasar dan menanyakan, "Pak, apakah menjual batu merah delima?" Nah, para pedagang pun mengambil keuntungan dengan menjual batu, ya contohnya seperti yang saya tadi bilang, batu akik darah, batu ruby, namun dengan tambahan kata-kata merah delima, yaitu ruby merah delima, akik merah delima, dan sebagainya. Sama saja halnya dengan waktu zaman dari batu akik Garut, dulu juga seperti itu. Semua batu akik dibilang batu Garut, batu kuning Garut, batu hijau Garut, dan sebagainya. Nah, adapun yang biasa digunakan juga untuk melakukan penipuan adalah merah delima mainan sebenarnya, yang berisi baterai di dalamnya. Contohnya seperti ini. Ini adalah sebuah mainan, harganya pun sekitar 30-40 ribu. Dan jika Anda menekan, Anda bisa lihat bahwa batu ini akan menyala. Mungkin dengan tambahan mantra dan sebagainya, mungkin orang akan sedikit percaya. Dan mainan ini, maaf, bukan batu, jika kita masukkan ke dalam gelas, gelasnya tentu juga akan menyala, seperti itu. Dan ini juga banyak di pasaran atau pemainan, jadi banyak korban penipuan yang melakukan dengan cara menjual mainan seperti ini. Baik, demikian dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Ikuti terus video saya selanjutnya. Terima kasih.